Moderna ya untuk dosis pertama yang drop out. Kecuali anak-anak dosis 1-2-nya tetap Sinovac. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan setelah divaksin terbentuk kekebalan yang baik dan tetap walaupun sudah divaksin booster tetap yang terpenting adalah protokol kesehatan ya Bapak Ibu ya. Karena saya pribadi pun walaupun sudah divaksin 3 kali masih bisa kena. Tapi kalau misalnya protokol kesehatan Bapak Ibu baik, insya Allah nggak kena. Dan kalaupun kena dengan gejala yang sangat ringan gitu. Saya juga gejalanya juga sangat ringan gitu.